Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan membahas masalah pompa PCP ini ya. Ini GX filter, teman-teman. Banyak yang bertanya, "Bang, kenapa pompa GX filter saya itu membal?" katanya. Ada juga, "Bang, kenapa GX filter saya nyedot ataupun ngepos ya, keluar udara dari sini ataupun dari sini ya, ataupun waktu kita tekan keras membal ya, nggak masuk, ataupun nyedot waktu kita tarik dia nggak, udaranya nggak masuk, nyedot lagi nih ya, nyedot lagi." Nah, sekarang ikuti terus teman-teman. Jangan dilewatkan, nanti akan saya jelaskan satu persatu permasalahan di dalam ini ya. Oke, teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke.
Untuk misalnya nyedot teman-teman ataupun membal, ini pori-pori kalian bersihkan sampai ke dalam sini. Di dalam sini ada juga seal dan di situ ada juga pori-porinya. Nah, di sini. Nah, tembus ke dalam sini teman-teman. Cuma saya nggak bisa buka ini. Ini bisa dibuka nih dengan cara seperti ini. Lalu diputar ya. Saya nggak bisa buka lagi. Ini terlalu kuat. Harus ke bengkel. Jadi cukup ini saja saya buka dulu. Nah, itu ya teman-teman. Untuk nyedot lagi teman-teman. Ini ya. Teman-teman buka dan bersihkan lubangnya. Ini sangat kecil-kecil di dalamnya. Sini dulu. Di sini ada lubang ya. Dibersihkan. Nah. Di sini ada per kecil. Ya. Nih. Per kecil sama seperti pelor kecil ya dari fiber ya. Nah, ini dibersihkan. Karena di sini bolong. Di sini ada lubang teman-teman, kalian bersihkan. Dan di sini ada lubang. Yang bersihkan ya, sampai bersih. Baru nanti pasang kembali. Nah. Seperti ini. Nah, teman-teman. Ini sudah oke ya. Itu pembersihannya untuk nyedot ya teman-teman, ataupun membal ataupun keras. Nah, untuk ngepos ataupun keluar angin ke atas teman-teman, seal 2 ini teman-teman ganti. Seal 2 ini teman-teman ganti ya. Nah. Dan sealnya di dalam sini posisinya. Nah, ya. Dan yang paling penting diganti adalah seal ini. Ini wajib ya. Untuk ngepos, untuk bocornya ke atas. Ya. Dan untuk membal ataupun padat ya teman-teman, ini paling penting teman-teman bersihkan. Ini dicek seal yang di sini bagus atau enggak. Nah.
Oke teman-teman. Di dalam sini ada butiran-butiran penyaring udaranya ya teman-teman. Jadi jangan sampai tumpah. Oke teman-teman, sudah sempurna ya, sudah mantap ini, sudah bisa kita pompa kembali. Nah, itulah seal-sealnya tadi ya teman-teman. Jadi silakan dipantau mana seal yang rusak ataupun yang sudah tidak bagus lagi, nanti teman-teman ganti dengan ada suku cadangnya ya yang dikasih ya. Nah kalau misalnya bingung mau ganti apa, ganti semua aja boleh juga. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sobi.